Terima kasih. Oh iya, jangan lupa ya, Bu. Nanti malam, tolong siapkan hidangan yang terbaik. Iya, aku tadi sudah bilang Heru supaya bawa ikannya yang bagus-bagus. Wah, betul sekali tuh. Hasil ikan tambak kita sekarang ini lagi sedang bagus-bagusnya, Bu. Dan sepertinya sekarang juga sudah saatnya kalau kita memperluas tambak kita. Tambak kita bukannya sudah banyak? Iya sih, Bu. Tapi udah nggak cukup lagi. Dan untuk itu sepertinya kita harus buat tambak yang baru. Dan pengurusan tambak yang baru nggak mudah, Bu. Surat-suratnya juga lama keluarnya. Perizinannya juga. Jadi aku harus urus hari ini. Mungkin hari ini aku akan pulang malam. Sekalian aku undang para pemilik tambak lain. Ya, sekedar untuk mempererat relasi. Kenapa? Ada yang nggak beres? Enggak. Aku cuma ngerasa sepi. Coba kalau kita punya anak. Pasti nggak sesepi ini kalau Bapak pergi ninggalin aku di rumah. Sudahlah, Bu. Jangan bicarakan masalah itu lagi. Karena masalah itu cuma bikin Ibu jadi tambah sedih. Tapi, Pak, kita kan sehat. Kenapa kita belum punya anak juga, ya? Kadang aku ngerasa sangat bersalah, Pak. Jangan bicara seperti itu, Bu. Aku tahu kalau Ibu udah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keturunan. Kalau kita selama 10 tahun ini belum diberikan anak, mungkin Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi aku nggak mau menyerah, Pak. Itu bagus, dan saya akan selalu mendukung Ibu. Tapi Ibu ingat, walaupun sampai saat ini kita belum punya anak, cinta saya sama Ibu tidak akan pernah berkurang sedikitpun. Tuhan, berbaik hatilah pada hamba. Beri hamba sebuah keturunan. Bagaimanapun juga bentuk rupa yang kau beri, hamba akan merawatnya sepenuh hati. Tuhan telah mendengar doamu, Rajendra. Dan aku akan memberikan kebahagiaan untukmu. Bapak berangkat dulu, Bu, ya. Jadi ya, Pak. Hari ikan yang dikirim dari tambak untuk dimasak seperti ini. Wah, pasti tamu-tamu bakalan sering datang ke sini. Loh, apa? Emang tamunya mau datang lagi? Oh iya, tuan-tuan yang punya tambak juga. Tadi supirnya Pak Agung yang bilang. Mbak, ini pisaunya. Ah, Titi. Kan aku bilang pisaunya yang besar. Ikannya aja udah sebesar itu. Kalau pisau ini mah gunanya untuk memperbaiki otak kamu yang berantakan. Otak saya berantakan ya, Mbak, ya? Aduh. Mbak, pisaunya yang mana ya, Mbak, ya? Itu, di sana, di atas sana, yang besar, ya? Ya, wes. Jangan ribut, biar saya yang ambilin. Tapi di mana ya? Kang Heru sama saja. Pisau yang besar ada di lemari di atas sana. Cepetan! Nah, ini baru bener, Ti. Ini untuk motong ikan yang besar ini. Kalau itu untuk ngiris-ngiris buah, ngerti kamu? Udah, Mbak, cepet potong. Saiki, gede. Kalau kamu, Ganti.
secepatnya saja. Ikan yang mau dimasak Pak Heru mana? Ini Bu, di dalam ember. Loh, kok ada ikan kecil? Loh, ikan kecil kok ada di dalam mbak ya? Aduh, mungkin ke bawah jaring saya, Bu. Nggak apa-apa, saya buang ya, Bu ya. Eh, jangan-jangan. Kasihan ikannya, nggak usah. Siti, kamu tolong ambilkan akuarium kecil, terus kamu isi air segar ya. Kenapa ada di situ ya, Bu ya? Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak jadi mati di baskom itu seperti yang lain. Ya udah biarin. Biar saya bawa ke kamar aja. Otaknya tambah ngusut aja sih. Dunia hayalan, dunia impian. Sebetulnya kamu siapa? Kenapa ikan bisa bicara? Aku bisa bicara karena sebetulnya aku anak saudagar kaya yang dikutuk jadi ikan karena aku dianggap penghina dewa penjaga sungai. Mas, ini adalah ikan terbesar yang pernah ada di sungai ini. Benar, ini pasti keberuntungan buat Mas Satria. Kalian benar, ikan ini akan aku bawa pulang. Dan ku awetkan lalu ku pajang di ruang tengah rumahku. Anak muda, lepaskan ikan itu. Siapa kamu? Iya, berani-beraninya lancang bicara. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Sombong. Aku tak peduli kau anak saudagar terkaya sekalipun. Kalian dengar baik-baik ya. Ikan itu penunggu sungai ini. Lepaskan dia. Karena jika ia mati, sungai ini akan menjadi kering. Dan seluruh desa ini akan menjadi kekeringan. Sungguh kalian tidak punya hati. Dewa-dewa akan mengutuk kalian. Apa ini? Ini kutukan dewa bagimu. Kau akan jadi ikan terus hingga menjadi ikan yang sangat besar. Jika waktunya tiba cinta menghampirimu, maka kutukan itu akan berakhir. Tidak, aku tidak mau. Kamu sudah tidak punya keluarga lagi. Benar, semenjak aku terkena kutukan. Namamu dulu Satria Banyu? Benar. Kamu tinggal di sini saja. Menemani aku di rumah karena suamiku cukup sibuk dengan pekerjaannya. Kamu akan kuanggap sebagai anakku sendiri. Aku akan panggil kamu dengan nama Banyu. Terima kasih. Jika Banyu adalah hadiah yang kau berikan padaku,
aku akan merawatnya dengan limpahan kasih sayang. Semoga kalian bisa hidup bahagia. Bukannya semua tamu-tamu akhirnya setuju bekerjasama dengan kita? Bukan soal itu, Bu. Tapi soal ikan itu. Kenapa? Dia kan ikan kecil. Jadi aku anggap sama seperti anak saja. Lagian dia bisa bicara. Dia itu hadiah terindah dari Tuhan. Apalagi latar belakang Satria Banyu itu memang manusia, Pak. Iya, Bu. Tapi kan dia dikutuk sama dewa. Nggak apa-apa. Siapa tahu kita malah bisa membantunya terlepas dari kutukan itu. Sudahlah, Pak. Memangnya kamu nggak senang ya kalau lihat aku bahagia? Iya, aku senang lihat kamu bahagia. Gimana kalau Banyu aku tempatkan di kolam renang ini? Kamu yakin perlu sebesar ini? Iya, aku yakin. Soalnya aku takut Banyu tambah besar lagi. Heru? Iya, Pak. Ada apa, Pak? Tolong besok kamu pindahkan Banyu ke kolam ini. Iya, Pak. Tapi saya kerja dulu ya, Pak ya. Bu, terus. Makasih banyak ya, Pak. Kamu baik banget. Kalau kamu bisa sayang sama Banyu, maka aku harus juga sayang sama dia. Iya, terima kasih banyak. Banyu itu sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Kesepian. Kesepian? Kesepian bagaimana maksud kamu? Aku sendirian di kolam ini. Aku gak punya teman. Jangan gitu dong, sayang. Kamu bilang aja, kamu mau apa? Nanti pasti ibu kasih. Aku mau istri, ibu. Istri yang masih gadis dan cantik. Apa? Ibu bilang, aku boleh minta apa saja. Iya. Tapi, istri buat kamu itu sulit sekali, Banyu. Aku nggak mau tahu. Aku minta seorang istri. Banyu, 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 jangan marah, Banyu. Ibu pasti carikan istri buat kamu. Tapi sekarang kamu harus sabar dulu ya, Banyu. Sudah, lupakan permintaan itu. Itu nggak mungkin. Aduh, Bapak. Kan kasihan Banyu.
Apalagi malam kayak begini. Dia pasti kesepian. Di kolam kan gelap. Cuma dia sendirian. Ya sudah. Besok kita pasang aja lampu yang lebih banyak di taman. Tetap saja, Pak. Dia itu minta istri. Justru itu, mana ada gadis yang mau sama ikan. Salah-salah malah mereka malah ketakutan melihat si Banyu. Ya mungkin malah akan memakan mereka. Ya nggak mungkin lah Banyu berbuat seperti itu. Ya sudah. Kalau Banyu tidak akan memangsa mereka. Tapi kalau dipikir dengan logika, gadis mana yang mau bersuamikan seekor ikan? Itu juga yang aku pikirkan. Tapi aku nggak tega nolak permintaan Banyu. Lagi pula, aku udah janji sama dia. Kamu ini, Bu. Sayang itu memang bagus. Tapi cara kamu menyayangi Banyu itu salah. Kamu terlalu memanjakan dia. Masa semua keinginannya harus dipenuhi? Dia itu anakku, Pak. Dia sudah aku anggap sebagai darah dagingku sendiri. Aku mau kasih apapun yang dia minta. Ya sudah. Jangan menangis, ya. Nyonya! Jangan Banyu mengamuk, Nyonya! Kenapa, Banyu? Kenapa? Banyu! Banyu, tenang, sayang! Banyu, kenapa? Nggak tahu, Nyonya! Banyu! Banyu, tenang ya, Banyu! Banyu, tenang, sayang, Banyu! Banyu! Kamu nggak kasih makan, ya? Udah, Bu. Banyu? Banyu? Banyu kesini, sayang. Dekat sama ibu. Banyu? Banyu jangan marah dong. Ibu janji akan segera mencarikan istri buat kamu, ya? Jangan marah ya. Bagaimana ini? Aku harus mencari istri buat anakku. Siapa yang mau menikah dengan Banyu? Aku harus cari akal. Yang akan nikah dengan Banyu. Aku pasti bisa menemukannya. Kamu yakin dengan keputusan itu? Aku yakin. Dengan hadiah itu pasti banyak gadis yang berminat. Belum tentu juga, Bu. Apa salahnya dicoba dulu, Pak? Lalu, jika gadis itu datang, dia mau tinggal di mana? Iya, Pak. Aku akan tempatkan dia di pondok dekat kolam. Jadi setiap saat, Banyu punya teman bicara. Dia pasti bahagia karena punya pendamping. Aku dengar hari ini Banyu marah-marah. Iya. Dia marah-marah soalnya sampai sekarang aku belum ngasih istri buat dia. Pak Heru. Iya. Kamu harus cari anak gadis yang mau menikah dengan Banyu. Kemana saja. Dan berikan emas ini pada keluarga yang mau menikahkan anak gadisnya dengan Banyu. Baik, Pak. Kamu tawarkan kepada siapa saja, ya? Oke, Bu. Pokoknya aja khawatir. Saya pasti keliling ke pelosok desa sampai dapat. Bapak, Ibu, saya nyuwun sewu. Saya mau berangkat sekarang. Semoga berhasil ya, Pak, ya. Oke. Bu Rajendra ada-ada aja ya. Masa nyariin jodoh buat ikan? Iya ya. Mana ada yang mau. Ya. Tapi mudah-mudahan berhasil ya. Betapa besar keagungannya, semua ini
ya. Kopi 3. Gilo leh, gilo. Gak ada yang mau ya. Lah justru itu, gak pada mau. Dan kita udah muter-muter keliling kampung bahwa anak gadisnya gak mau dimakan ikan besar itu. Bener. Ibu Rajendra pasti udah cemas nih. Dia berharap dengan emas ini dapat membujuk orang tua agar mau menyerahkan putrinya. Loh, tapi kita udah muter-muter, mana hasilnya? Udah capek kan muter-muter? Ya wis, kita istirahat dulu. Besok pagi baru kita cari gadis lagi. Silakan Mas. Iya. Mas. Ya. Kami mau istirahat. Ada kamar yang kosong nggak? Ada di belakang. Ada kamar kosong. Besok pagi kalian bisa menitipkan mobil di sini. Kalian hanya cukup berjalan ke bawah, menyusuri sungai, dan di situ rumah yang sempit. Nah itu gadis itu tinggal. Apa? Laras untuk nyuci baju di sungai. Jadi kamu nyalahin ibu, ah? Oh, ibu nggak mau tahu. Pokoknya bubur itu kamu yang abisin. Emangnya makanan itu gratis apa? Pakai duit? Iya bu. Nanti Laras abisin buburnya. Bu, Citra lapar. Apa sayang? Kamu mau makan apa? Aku mau makan 2 telur setengah matang. Dengar nggak tuh Citra minta apa? Iya bu, Laras dengar. Jangan sampai kematangan ya. Gue suka tuh telur yang kuningnya masih meleleh. Ngerti lo? Aku ngerti, Cit. Abis ini kamu bersihin rumah. Awas ya kalau kamu cerita sama bapak kamu. Bapak kamu masih jualan di pasar. Kalau sampai dia pulang nanti, kamu harus diam seperti biasa. Kalau sampai kamu ngadu, ibu usir kamu dari rumah ini. Walau bagaimanapun, Laras sayang sekali sama ibu. Karena ibu adalah pengganti almarhum ibu Laras yang meninggal waktu melahirkan Laras. Dan Laras yakin. Ibu juga sayang sama Laras. Walaupun cuma sedikit. Sayang! Sayang sama kamu! Seujung kuku pun, aku nggak sayang sama kamu. Di mata aku, kamu itu cuma bangku! Apa ini rumahnya? Lah ya ini, rumah satu-satunya yang di dekat sungai. Ya lihat dong, gak ada lagi rumah selain ini. Pasti ini nih. Ya wes, wes. Kita masuk, yuk. Ada apa ya, Pak? Ibu mau perhiasan ini. Bu, aku mau perhiasan ini. Iya, sabar dong. Mau, Pak, mau. Syaratnya apa ya, Pak? Anak gadis ibu harus ikut dengan kami dan menikah sama Den Banyu, ikan besar, anaknya Ibu Rajendra dan Bapak Agung pengusaha tambak. Gimana, ha? Boleh, boleh. Ibu, aku nggak mau. Ikan besar itu tuh ceritanya udah kemana-mana. Dia tuh ikan besar yang suka makan. Ya, aku nggak mau nikah sama dia. Bisa-bisa nanti aku lagi dimakan. Enggak. Siapa sih yang bilang kamu akan menikah sama ikan itu? Kamu ini gimana? Bukan kamu yang harus menikah dengan ikan itu. Hah? Tapi
tapi Laras yang harus menikah dengan ikan. Apapun ibu perintah, tapi Laras mohon jangan pernah kirim Laras untuk menikah sama ikan itu. Laras nggak sanggup bu, apalagi harus pisah dari bapak. Itu urusan kamu. Soal bapak gampang, aku bisa bilang sama dia kalau kamu lari dari rumah ini karena nggak betah tinggal di rumah ini. Bu, jangan bu. Laras mohon ibu jangan ngomong seperti itu sama bapak. Kamu mandi dan pakai baju yang bagus. Ikut sama orang di depan sana. Ngerti? Pergi! Larasati, kamu tahu dari mana nama aku? Aku tahu semua tentang kisah hidupmu. Aku datang untuk melindungimu. Tak mungkin. Semua itu terlambat. Ibu udah terlanjur ngambil emas itu. Sedangkan aku udah ditunggu sama orang utusan untuk menikahi ikan besar itu. Jadi semuanya gak mungkin. Tenang anakku. Coba dengarkan aku. Kamu jangan takut. Jangan pernah takut. Pergilah bersama utusan itu. Kau justru akan mendapatkan kebahagiaanmu. Gak mungkin. Aku pasti mati dimakan oleh ikan besar itu. Aku pasti mati. Laras, sesungguhnya ikan besar itu adalah seorang manusia yang di kehidupan yang lalu ia dikutuk oleh para dewa karena dianggap menghina. Ia dikutuk dan berubah menjadi ikan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ambil 3 buah kerikil sungai di dekat kakimu itu. Tiba di rumah Banyu, Rajendra sudah membuatkan pondokan indah di dekat kolam. Pada malam pertama, kau jangan tertidur. Jika kau tertidur, Banyu akan menyangka kau mati. Maka dia justru akan melahapmu. Nantinya, kau akan mendengar gemuruh suara air datang mendekatimu. Saat itulah Banyu akan datang ke permukaan. Lemparkan sebuah kerikil itu, maka ia akan menyelam kembali ke dasar kolam. Batu ini? Benar. Sesudahnya Banyu akan kembali datang lagi. Secepatnya, kamu harus lemparkan kerikil yang kedua. Dia akan mengulanginya lagi dan menyelam ke dalam kolam. Kerikil yang terakhir bagaimana? Saat Banyu datang lagi, secepatnya kamu harus melempar kepalanya dengan kerikil itu.
maka keajaiban akan terjadi. Kebahagiaanmu akan tiba. Kobra, aku percaya sama kamu. Semoga kamu adalah petunjuk baik dari Tuhan untuk aku. Berangkat sekarang. Permisi. Monggo, Bu. Aku pamit. Makasih ya, Pak. Pak, kenapa lama sekali ya? Jam segini kok belum datang-datang? Sabar, Bu. Mungkin dalam perjalanan ke sini. Gadis yang akan dicalonkan menjadi istrinya Den Banyu. Siapa namamu, anak cantik? Nama saya Larasati, Bu. Nama yang sangat bagus. Iya, sesuai dengan kecantikanmu. Ah, terima kasih banyak, Bu. Ibu adalah orang pertama yang bilang saya seperti itu. Oh iya? Ayo, kita antar Laras masuk ke pondokan. Iya, ayo Laras, lewat sini. Ayo. Iya, besok kan kamu mau menikah dengan anak kami. Iya, Pak, Bu. Terima kasih banyak. Kalau begitu, kami tinggal dulu ya. Ya. Secepatnya, kamu harus melempar kepalanya dengan kerikil itu. Maka keajaiban akan terjadi. Kebahagiaanmu akan tiba. Kobra, aku harus ngelakuin semuanya. Sekali lagi, Lara, sekali lagi, kamu pasti bisa. Thank you.
makasih ya. Kamu udah menyelamatkan aku dari kutukan dewa. Aku cuma ngedengar perkataan dari teman aku aja, Kobra, dan aku pun gak... Terima kasih. Aku tahu. Nama kamu Larasati, kan? Kamu tahu dari mana? Kamu itu takdir aku. Aku tahu segalanya tentang kamu. Aku sangat berterima kasih karena kamu udah nyelamatin aku. Dan sekarang... apakah kamu mau menikah dengan aku? Senang sekali karena aku punya ibu ayah seperti kalian yang selalu sayang sama Banyu. Akhirnya sekarang kita bisa menjadi keluarga yang lengkap ya. Tuhan sungguh baik. Selain kita punya anak, kita juga punya menantu sekarang. Benar, Bu. Terus, kapan kita mau ngadakan pesta syukuran? Wah, kalau soal itu, semuanya tergantung Laras. Kapan dia siap jadi istri aku. Banyu, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Lo emang bener kok. Selama ini aku tuh nungguin kamu. Udah. Yang penting ibu sangat senang sekarang. Dari dulu kita kayak gini ya, Bu, ya? Iya, kita itu seharusnya jadi orang kaya. Lihat aja, kamu dipakein kalung itu jadi tambah cantik. Iya dong, Bu. Oh ya, kenapa sih kita nggak pergi aja dari sini? Harta kita kan udah banyak, Bu. Jangan dong, kita kan belum punya rumah. Tunggu sampai kita mewarisi rumah ini. Tapi kan rumah ini pasti buat Laras, Bu. Soal Laras pergi, kayaknya Bapak udah mulai curiga deh, Bu. Iya, Bapak sudah mulai terlihat curiga sama kita. Tapi Ibu punya rencana. Apaan ini, Bu? Mulai besok, kamu harus selalu mencampurkan obat ini ke dalam minuman Bapak.
Jadi obat ini bisa buat Bapak tambah sakit. Sama bisa buat pikun juga. Hebat banget. Sayur tadi di pasar. Ih, kok sedikit sih, Pak? Ya, memang segitu hasilnya hari ini. Sudah ada kabar dari Laras? Aku kan udah bilang kalau Laras itu ikut sama utusan Nyonya Rajendra yang kaya raya itu. Mungkin dia lebih bahagia tinggal di sana. Iya, tapi aku pengen ketemu, sudah kangen sama dia. Pak, ini minum. Iya. Makasih, Cid. Aku mau ke sana ya, Bu ya. Nemuin dia. Bapak cuma perlu istirahat aja. Besok kita cari cara lagi supaya bisa menjenguk Laras. Kepalaku kok jadi pusing begini ya? Tiba-tiba. Udah deh, Bapak istirahat aja. Iya. Citra aja yang kerjain. Makasih ya, Cid. Iya. Bapak itu mestinya banyak istirahat. Iya, Bu. Tapi saya pengen cari Laras, saya udah kangen sama dia. Udah deh, Bapak tidur aja dulu. Sedikit, Bu. Saya pengen cari Laras. Ya gimana bisa Bapak mau mencari Laras kalau Bapak sakit? Dengan racun di obat ini, kamu gak akan bertahan lama. Biar Ibu sama Citra yang mencari Laras. Bapak istirahat aja di rumah. Ini kan demi kebaikan keluarga kita.
Mungkin kalau Laras sudah pulang, Bapak akan sembuh. Kalau begitu... kalau gitu, Ibu pakai tabungan Bapak, ya. Cari Laras. Ibu nggak usah pedulikan keadaan saya. Saya bisa urus sendiri kok. Ini sekarang Bapak minum ya. Besok pagi ya Bu, Ibu berangkat ya. Udah Bapak istirahat aja ya. Lagi apa? Mas, enggak. Aku lagi gak ngapa-ngapain kok. Lagi ngapa-ngapain? Jangan bohong kamu tuh. Teh senyum-senyum kenapa coba? Ya... aku cuma lagi mikirin aja. Kok aku bisa seberuntung ini ya? Padahal ya mas ya, dulu itu sama sekali gak pernah kepikiran namanya punya kehidupan yang senyaman ini. Emang kamu nggak pengen pulang apa? Ya mungkin sekedar menjenguk atau ya apalah. Buat apa? Ibu aku sendiri aja nggak suka ngeliat aku. Jadi buat apa aku pulang? Tapi kan kamu masih ada bapak kamu. Gini deh mas ya, kalau seandainya aja bapak itu kangen sama aku, seharusnya dia datang ke acara pernikahan kita. Seenggaknya nyariin aku lah. Tapi sekarang semuanya terbukti kan. Mereka tuh udah lupa sama aku. Hei, kamu gak boleh kayak gitu ah. Hei. Sayang, kamu ngerasa bahagia kan sama aku? Aku janji, aku gak akan buat kamu kecewa. Tapi kamu gak boleh berpikir seperti itu dong, tuh gak bagus, tuh jelek ya. Ibu, Ibu datang buat jenguk Laras. Iya. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Oh iya, biar kalian lebih leluasa untuk melepas rindunya. Laras, Banyu kemana? Oh, Banyu lagi ganti pakaian Pak, mungkin sebentar lagi datang. Banyu? Iya? Kenalin ini ibu aku. Oh, halo Bu, saya Banyu. Aduh, senang sekali Bu, akhirnya saya bisa bertemu sama Ibu. Makasih, Nak. Ayo Bu, silakan duduk. Terima kasih, Nak. Dasar anak kampung. Aku usir dari rumah, malah sekarang hidup enak lagi. Aku pikir udah mati jadi santapan ikan. Ternyata di sini hidupnya berlimpah harta dan juga suami yang sangat tampan. Harusnya Laras nggak pantas dapat semua ini. Aku harus secepatnya jalanin rencanaku. Sudah menyambut ibu dengan baik di rumah ini. Padahal dulu... Udahlah, Bu. Laras nggak pernah ingat-ingat lagi kok.
Lagi pula kan sekarang Laras jadi seperti ini berkat ibu juga. Ibu sangat menyesal, Nak. Laras sama sekali nggak pernah nyimpen dendam sama ibu ataupun Citra. Karena dari dulu, Laras sayang sekali sama ibu dan Citra. Kamu nggak mau ikut ibu pulang. Bapakmu sakit. Apa, Bu? Iya, bapak kamu sakit. Sudah beberapa hari ini kesehatannya menurun. Mungkin terlalu capek bekerja untuk menghidupi kita satu keluarga. Ibu tunggu sebentar ya. Aja ya, siapa tahu aja bisa meringankan pekerjaan bapak. Janganlah, ini terlalu banyak untuk ibu. Ini semua ibu bisa jual lagi. Ya, mudah-mudahan aja bisa membantu meringankan kebutuhan hidup bapak, ibu sama Citra. Terus bagaimana dengan kamu, Nak? Apa kamu nggak akan kekurangan kalau kamu menyerahkan sebagian perhiasan mewah ini kepada ibu? Sama sekali enggak, Bu. Malah, sekarang Laras sangat bersyukur sekali. Karena Tuhan udah memberikan anugerah untuk Laras dan juga Banyu. Maksud kamu? Maksud Laras, gini. Dulu, sewaktu Mas Banyu masih menjadi ikan besar dan tinggal di bawah kolam renang itu, sekarang malah banyak sekali harta terpendam di sana, Bu. Ya, karena sisik ikan Mas Banyu yang sekarang berubah menjadi emas. Saking banyaknya harta di situ, kami sendiri pun bingung itu semua buat apa. Apa di kolam ikan itu banyak emasnya? Udahlah, Bu. Mulai sekarang, kalau ibu butuh apa-apa langsung bilang sama Laras. Nggak usah sungkan, ya? Iya, Nak. Terima kasih. Sama-sama. Ibu pulang dulu ya, Nak. Ibu hati-hati ya. Bu. Hei, sayang. Kamu jangan sedih gini ya. Aku kenapa? Aku gak akan tahu lah kalau kamu masih belum cerita. Ayo. Aku gak mau lihat kamu sedih kayak gini. Ayo dong cerita, kenapa? Aku pengen pulang, Mas. Karena kemarin ibu bilang bapak lagi sakit. Ya udah. Kamu boleh pulang. Aku boleh pulang? Enggak, Mas. Aku gak mungkin ninggalin Mas. Aku nggak akan bisa pergi, Mas. Loh, kamu kan bisa balik lagi ke sini. Yang paling penting adalah kamu bisa jengukin bapak kamu dulu. Kalau seandainya aku pulang, Mas, bapak pasti seneng. Tapi aku takut kalau... Kenapa? Kalau aku nanti pulang, bapak malah sedih. Karena aku nggak akan tinggal di sana lagi, Mas. Jadi lebih baik aku nggak usah pulang lah, Mas. Dengerin aku. Kamu percaya kan? Kalau aku cinta sama kamu, kamu juga percaya kan kalau aku juga gak mau pisah sama kamu. Jadi, kamu pulang aja, kamu jengukin bapak kamu. Setelah itu, kamu boleh bawa bapak kamu ke sini beserta ibu tiri kamu dan juga saudara perempuan kamu. Kamu gak usah khawatir soal biaya, biar aku yang tanggung. Makasih banyak ya, Mas.
suamimu itu orangnya baik pasti. Iya, Pak. Karena Mas Banyu bilang, dia ngelakuin ini semua karena dia cinta sama Laras. Dan dia juga sangat bertanggung jawab sama Laras. Sungguh Tuhan itu sangat menyayangi kamu, Larasati. Ibu juga bahagia sekali. Kalau begitu, besok pagi kita semua pindah ke rumah yang baru ya. Citra, kamu juga ikut. Karena aku banyak sekali hadiah buat kamu. Ya. Ya, makasih ya. Mana, Bu? Katanya rencana ibu banyak. Katanya juga ibu mau buat kita bahagia. Bu, aku tuh gak sanggup kalau harus lihat Laras lebih bahagia daripada aku. Iya, sekarang si Laras itu sudah punya segalanya. Harta yang berlimpah, mertua yang baik, belum lagi suami yang tampan. Itu dia, Bu. Aku tuh gak sanggup kalau harus lihat Laras itu hidup bahagia kayak gitu. Emang siapa sih Laras? Kenapa juga hidupnya harus beruntung kayak gitu? Aku rasa Tuhan tuh gak adil, Bu, sama aku. Gadis jelek itu selalu aja ketiban rejeki. Jangan-jangan dia pakai pelet lagi. Sayang, kamu jangan marah-marah dulu. Ibu masih punya rencana yang bagus. Percaya sama ibu, kali ini tidak akan gagal. Cepat kamu kasih minuman ini. Besok pagi, laki-laki jelek ke bangka itu gak akan bisa bangun. Penyakitnya akan bertambah parah. Terus, kamu ajak Laras ke sungai. Suruh dia mandi. Jangan lupa kumpulin semua perhiasannya. Kemudian, dorong dia ke sungai. Tapi gimana bisa, Bu? Supirnya dia itu masih nungguin dia di depan. Bisa-bisa kita ketahuan lagi. Kamu kan lewat jalan belakang. Gak akan tahu. Udah gitu, ibu akan bujuk supirnya itu untuk makan. Udah, makanya kamu pergi sekarang ya. Langsung antar Nyonya Laras ke rumah Nyonya Rajendra. Saya serta ayahnya dan saudaranya akan menyusul besok. Loh, tapi tadi Nyonya Rajendra dan Tuan Banyu berpesan supaya saya jemput sekalian ibu dan ayah Nyonya Laras. Aduh, kami belum bisa, Pak. Lagi sibuk beberes. Takutnya nanti Tuan Banyu menunggu terlalu lama. Jadi biar Nyonya Laras pulang duluan. Baik, Bu, kalau begitu. Karena ini sudah malam, kami pamit dulu, Ibu, ya. Silakan, Pak. Mari, Nyonya. Hati-hati, ya. Anak. Aku ada di mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Citra, kau benar-benar tega Cit sama aku. Kobra, kamu dulu yang pernah menyelamatkan aku kan? Benar, Larasati. Tapi aku harus pulang. Mas Bayu masih cemas sekali sama aku. Jangan dulu. Citra saudaramu itu berusaha untuk menggantikan tempatmu. Lalu? Bapak bagaimana? Jangan khawatir. Ia akan baik-baik saja. Karena peri pelindungmu yang menjaganya.
aku datang kembali untuk menyelamatkan hidupmu dan juga hidup janin yang sedang kau kandung. Aku mengandung. Kamu akan tinggal dengan aku hingga suamimu datang untuk menjemput. Baru aku akan memperbolehkanmu pulang. Terima kasih, Kobra. Terima kasih. Pelan-pelan, Bu. Nanti kamu sakit terus. Udah kenyang saya. Tuh, mana Laras Sati? Laras itu lagi pulang dulu ke rumahnya sama Citra. Lagi bersih-bersih. Beres-beres, biar nanti kalau kita datang ke sana, semuanya udah pada rapi. Tapi, jadi kan Laras jemput kita? Iya. Ayo, makan lagi. Minum. Minum aja, Bu. Terima kasih ya. Tehnya segar sekali. Badan saya jadi rada baikan ini. Lagi ya minumnya. Segar tehnya, Bu. Pergi dulu. Saya minta lepaskan semua perhiasan-perhiasan di badannya Laras. Tapi Den, sayang, aku cuma nggak pengen kalau perhiasan-perhiasan kamu kotor kena ku ini. Sayang, sekarang waktunya kamu tiup lilin. Ayo dong, buka cadar kamu. Sekarang gimana kamu bisa tiup lilin ini kalau kamu nggak mau buka cadar kamu? Ayo dong, buka cadar kamu. Hei, Laras. Beraninya kamu nyamar jadi istri aku. Sekarang saya minta kamu keluar dari sini. Tapi ini semua Laras yang nyuruh. Bohong! Mana mungkin? Saya nggak percaya sama kamu. Kamu pergi dari sini. Pergi! Bener. Ini semua Laras yang mau. Laras tuh nggak pernah cinta sama kamu. Pak Heru! Pak Heru!
Iya. Halo. Bawa perempuannya pergi dari sini dan tolong kamu cariin Nuri, ibu tirinya Laras. Saya mau ngasih pelajaran sama dia. Nggih, nggih, Den. Ayo. Si Den. Bayu, tenang ya, sayang ya. Bobong, Kak. Mampus, Bobong. Ayo bantuin ibu, Nak. Citra! Citra, Ibu Nuri! Citra, Ibu Nuri, keluar kalian! Sabar ya, Nak. Sini, sama Ibu. Kamu mau main? Dede. Dede Satria ganteng. Beli gelang lagi nggak sama Mang Damar? Nih lo, banyak yang baru-baru. Iya nih, Mang. Nih mau beli satu lagi, soalnya udah putus. Oh, mari. Silakan. Silakan. Ayo, ayo, Dede. Kamu mau yang mana, Nak? Pas kan? Mang, ini uangnya. Kepingan emas lagi, Bu? Ya, itu kan buat bayar gelang yang tadi, Mang. Tapi ini sangat berlebihan, Bu. Lama-lama, saya bisa jadi orang kaya nih, Bu. Setiap hari Satria beli gelang sama saya, Ibu selalu bayar dengan kepingan emas. Sudah satu tahun ini saya berdagang, hanya ibu yang membayar dengan kepingan emas. Mau bisa aja. Selamat siang, Tuan Kobra. Kalau gitu, saya permisi, Bu, ya. Iya, Satria, sampai ketemu besok ya. Mari. Terima kasih banyak ya, Mang. Ya, mari. Nah, Banyu. Ternyata selama 3 tahun sudah tidak terasa Bapak tinggal di sini. Semua itu berkat pertolongan Nak Banyu. Pak, itu sudah jadi tanggung jawab saya. Saya ini masih suami Laras. Walaupun sudah 3 tahun saya nggak tahu keberadaan Laras di mana. Jangan pernah menyerah, Nak Banyu. Bapak yakin kok. Larasati itu masih hidup. Tapi kemana lagi saya harus cari, Pak? Semua daerah sudah saya sisir. Desa yang di bawah, desa tetangga, sampai sejengkal sungai pun saya sudah cari, tapi hasilnya nol. Hulu sungai yang di dalam hutan itu sudah dicoba, Nak Banyu? Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin Laras tinggal di sana. Nggak, Pak. Nggak. Bapak benar. Bapak benar. Ibu melautan di udara, begitu banyak kisah. Kamu suka gelangnya? Satria sudah jadi anak yang tangguh. Syukurlah. Tubuhnya selalu sehat.
dan dia tidak pernah sakit. Ya, mungkin saja sifat bapaknya itu yang pemberani nurun sama Satria. Ya, Nek, ya? Jangan sedih lagi, Laras. Jangan sampai Satria tahu kesedihanmu. Aku juga gak ngerti, Kobra. Setiap kali aku ingat sama Mas Banyu, aku selalu sedih. Ya, aku ingin sekali Mas Banyu itu bisa berhasil menjemput aku di sini. Karena dia sama sekali belum pernah ngeliat anaknya sendiri, Satria. Sabarlah sedikit lagi. Aku yakin waktunya akan segera tiba. Benarkah? Benar, anakku. Kamu habis jualan dari mana? Anu, saya dari bawah hulu sungai dalam hutan. Dagang apaan kamu? Ini gelang-gelang kayu untuk mainan anak-anak, Pak. Memangnya ada anak kecil tinggal di hutan apa? Benar, Tuan. Tepatnya di dalam gua kobra. Terus dengan siapa dia tinggal di situ? Anak kecil itu tinggal sama ibunya, Tuan. Ibunya sangat baik dan cantik sekali, Tuan. Nah, dia suka beli mainan saya ini, Tuan. Kira-kira umur 3 tahun, Tuan. Siapa nama ibu itu? Siapa nama ibu itu? Kasih tahu saya siapa nama ibu itu? Siapa nama ibu itu? Ya, saya kobra. Kobra biasa panggil dia Larasati, Tuan. Larasati. Aku tahu. Nama kamu Larasati, kan? Kamu tahu dari mana? Kamu itu takdir aku. Larasati, Mas. Laras. Aku menjemputmu dan juga menjemput anak aku. Maaf kalau aku sangat terlambat sekali. Kamu boleh bawa Laras pulang, tapi jagalah dia baik-baik. Jangan sampai kalian berpisah kembali. Ya, Tuan Kobra. Aku janji, aku tidak akan membiarkan istriku dan juga anakku hidup jauh-jauh dengan aku lagi. Laras sudah seperti anakku sendiri. Istriku juga sangat menyayanginya. Ya, Tuan Kobra, aku sangat berjanji sekali aku tidak akan mengecewakanmu. Justru
Aku sangat berterima kasih sekali karena engkau telah menjaga orang-orang yang aku sayangin, orang-orang yang aku cintain. Kalian boleh pergi. Kobra, terima kasih banyak ya. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Terima kasih banyak. Jangan sedih anakku. Inilah hari yang selalu kamu tunggu. Jangan sedih lagi. Kita akan bahagia, sayang. Aku janji, aku akan selalu menjaga kamu setiap detiknya karena aku cinta sama kamu. Makasih ya, sayang. Aku juga cinta sama kamu.